I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Hi guys, welcome to my channel, SS Ratos. So, hari ni aku nak cerita pasal COVID-19. Tapi, sebelum tu guys, takkan nak pakai baju ni. Sebab lengan semua kan. So, kita tu lah. So, okay, sebelum kita cerita, okay, mula-mula kita akan pergi ke okay, COVID-19. So, sekarang negara kita, iaitu negara Malaysia, perlu duduk di sini selama 14 hari. Tapi hari ni adalah hari ketiga. So, apa kita nak buat? Aku nak bagi tu tips korang lah. Apa korang nak buat kat sini lah selama 14 hari. Okay, yang pertama adalah kita haruslah nak buat apa kat rumah ni, tengoklah TV. Apa baca TV? Sekarang Astro ni dia kasi free eh. So kita dapat tengok HBO. Oh, cerita just Star Wars. Tak cerita Marvel, tak cerita DC guys. So, yang kedua, korang boleh buat apa kalau kat rumah ni? Tip 2, korang boleh apa? Mengeratkan silaturahim bersama keluarga. Ya, yeah, betul, bersama keluarga. Okay, cuba korang fikir. Okay, cuba korang fikir. Selama ni korang tak ada, korang pergi sekolah, korang pergi kerja. So, sekali korang pergilah kan. Pergi. Aku tak parah, cuma aku pening. Okay. Soalan 3. Yang keempat, daripada korang nak mengerat satu rahim semua, baik korang tolong. Apa yang patut, macam sapu sampah, cuci lantai semua. Okay, aku tunjuk kau contoh. Contohnya, aduh, basuhlah baju, nampak ni baju banyak ni. Takkanlah itu pun nak kena pecah ha? Basuh baju eh. Basuh baju susah ke, aduh. Basuh baju kau. Few moments later. Hai sekali, kita janganlah keluar rumah kerana virus COVID-19 ni dia merebak dengan sangat laju. Okay, so kita jangan keluar rumah. Okay, bila kita jangan keluar rumah, so nanti bahaya. Okay, dia akan membuatkan kita semua. Okay, kau faham tak? Oh, alo. Tu orang semua dah marah. Adik aku dah marah tak pasal ni. Tapi tak apa, sebab aku tunjuk contoh kat orang. Jom kita keluar. Apa ada bayi siapa? Apa ada bayi siapa? Semua mengajar. So, kita jangan keluar rumah tanpa sebarang alasan. Air sekali, kita janganlah keluar rumah tanpa sebarangan, tanpa apa-apa alasan. Okay, sebab aku bila kita keluar rumah, virus kunci pintu. Atas lagi, atas lagi. Akhir sekali kita dengarlah peraturan kerajaan beri kepada kita. Sebab kalau kita tak dengar, siapa lagi kan? Okay. So, best tak video aku? Jangan lupa subscribe, like, komen dan bilang. Lagu ni pun best tak?
100.